Pada setiap menteri turun seperti ini, tentu bersama gubernur, bersama bupati, ini hasil kerja petani harus kita bisa mengatakan bahwa insya Allah dengan apa yang ada, ketersediaan pangan kita khususnya dalam menghadapi Idul Kurban itu cukup baik dan insya Allah seperti itu. Tetapi khusus untuk kembali ke masalah-masalah seperti ini, di saat kita panen begini tentu kita berharap perbaikan sistem budidaya kita itu dapat diintervensi dengan baik mekanisasi teknologi maupun cara-cara pertaniannya lebih smart, lebih bersesuai dengan alam yang ada dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada di daerah. Dan yang ada di lahan kita tentu saja ada pupuk organik yang harus kita intervensi kembali. Kita tidak boleh tergantung banyak pada hanya dengan pupuk kimia. Pupuk kimia penting, tetapi kalau bisa kita pakai pupuk organik, kenapa tidak? Minimal kita mix sehingga penggunaannya bisa kita reduce atau turunkan sampai 50%. Dan alhamdulillah di Kabupaten Maros saya ingin menyampaikan luar biasa Pak Bupati telah melakukan ini semua. Tentu di bawah pimpinan para gubernur. Kalau semua seperti ini, hari ini kita panen dengan 7,8 ton per hektar. Anjuran Bapak Presiden selalu adalah sesudah panen, percepat tanam. Kenapa kita menghadapi El Nino? Kita menghadapi kekeringan ini. Dan saya hari ini memastikan bahwa kesiapan daerah menghadapi El Nino, kekeringan keras setelah Agustus, itu insya Allah air rasanya masih ada. Jadi harus dikejar akhir yang tertinggal itu. Ya, kami udah buat peta yang daerah merah, daerah kuning maupun daerah hijau. Nah, Maros termasuk daerah yang tentu saja dari kuning ke hijau. Biosaka ini adalah penyumbur tanah dan kalau pakai biosaka akan membuat pupuk kimia hanya 50%. Diambil 5 jenis tanaman di sekitar sini. Tidak boleh dari gua dibawa kemari. Jadi yang ada di sini 5 jenis dan dicari. Di sana memang cukup sekali sangat surga bagi seluruh mengulang terus bergerak siapapun Sekda juga nih ngambil ke tengah datang ke bumi sebenarnya cukup dari Nusantara. Di sini ada biosaka peragakan Bapak Menteri kita. Sama Pak Sekda ayo gunakan semua tercapailah lumbung pangan dunia.